Kapolres Asahan. Kapolres Asahan AKBP Roman Samardana pimpin langsung apel pasukan operasi kepolisian keselamatan Toba tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan Polres Asahan. Apel gelar pasukan melibatkan dari Polres Asahan, personil Kodim 0208 Asahan, Denpom Kisaran, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Asahan. Operasi Keselamatan Toba 2023 ini akan berlangsung selama 14 hari atau dimulai dari 8 Maret sampai 21 Maret 2023 mendatang. Adapun tujuan operasi untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Asahan. Dengan sarana meliputi segala potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang dapat menghambat dan mengganggu keamanan keselamatan berlalu lintas. Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Utara juga menekankan kepada personil yang terlibat untuk melakukan deteksi dini, pengamanan, serta pemetaan terhadap lokasi tempat rawan pelanggaran kecelakaan dan kemacetan. Pertama-tama dan sangat utama tentunya selalu kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat keselamatan Toba 2023 pada Polres Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan. Berapa tengah posisi